Rumah kamu gede. Ya, gitu deh, Mas. Sini, ini namanya ruang keluarga aku. Ruang keluarganya? Iya, jadi kita bisa biasa ngumpulnya di sini. Enak ya kalau ngumpul di sini ya? Iya, enak loh. Adem. Makanya Mas kalau sore sama aku, siapa tahu nanti kawan-kawan bisa ngumpul juga di sini bareng-bareng. Wah, pasti. Mas jangan lihat-lihat. Aduh. Habis Mas gitu sih tangannya gatal deh. Sedegan. Udah gak apa-apa, pokoknya nanti Mas omongin aja yang itu tuh yang kita omongin tadi. Iya. Ya, bener ya. Udah siap belum? Ih, keringetan ini. Jangan keringetan dong, Mas. Ya. Iya. Beneran. Aku panggil Papa sekarang ya. Iya. Udah siap? Siap. Bentar ya. Iya. Deg-degan gue. Bisa gak ya? Pak. Oh, ya. Ini Mas Pepi. Sehat, Pak. Sehat. Duduk. Iya, terima kasih, Pak. Ini siapa? Ini. Ini pacar aku. Pacar kamu? Enggak salah kamu. Pak. Milih yang begini. Ada istilah bibit bebet bobot, Pri. Kalau mau pilih jodoh, ya kan? Itu harus diperhitungkan dong. Iya, tapi mukanya udah ganteng. Oh! Biar giliran papa sekarang yang ngeleksi, ya? Ini urusan laki-laki. Demi masa depan kamu soalnya. Nggak usah banyak bicara. Kita darah biru, Pri. Pikirin itu. Emang kalau dia darah merah kenapa? Hah! Tak pantas sepertinya. Muka lu kebalik ya? Ya. Rambutnya Mas Arjen di sini juga rambut. Coba tuker lu, balik. Susah Pak, ini emang udah habis. Di sini jenggot Pak. Bentar. Iya Pak. Iya. Sebentar ya. Aduh. Oke. Baru saya paham. Ternyata ada rambutnya dikit. Ketahuan miskin. Kalau kaya banyak rambut. Banyak dong, kurang vitamin tuh berarti anda tuh. Mungkin nyusu juga buat dari susu ibu anda tuh. Dari apa ya kan, Pak? Susu kucing mungkin ya. Anyep Pak. Udah begini. Anda statusnya apa ini? Saya kebetulan sudah lama pacaran dengan dia, cuman... Pacaran Pak! Oh. Anda pacarnya pacar anak saya Sabria. Iya Pak. Tuker! Kamu nurut dong, orang tua. Anda ceritanya kasarnya begini. Mau jadi menantu saya gitu. Maksud saya... Ngomong yang jelas! Anda pelimpan begitu. Mau jadi menantu Budi, Andre, Anduk. Hina sekali aku. Bajunya Anduk. Ini baju kilauan kan? Ya kan? Ini emper-emper gitu yang dilaur-laur gitu kan? Dilaur-laur apa? Dilaur-laur gitu. Ayo. Iya. Kilauan. Baunya aja. Saya darah biru dari ujung. Ujung mana Pak? Maksudnya dari leluhur saya sampai sekarang kaya. Warga kaya, pikirin dong. Kaya. Paham? Cepat diri. Lu kayak tukang sampah. Aduh. Emang kenapa sepatunya Pak? Tukang sampah. Sudah diliatin. Cuma jangan kemas sampah ini mahal. Lu nggak kebeli ini lu. Nggak kebeli. Nggak mampu ya. Kasih tahu aja. Aduh. Oke, anjing lagi. Udah kayak jin kas-kas. Kas-kas apa Pak? Penunggu pon beringin. Jin kas-kas. Ya? Aku kalau tua lagi aduh. Coba pikir dong, pikir. Ya kan? Lu kerja di mana? Iya ada kecil-kecilan Pak, wira swasta. Kecil? Oh my god. Kita yang lebih punya kerjaan. Diam kamu.
kamu. Dengerin aja. Orang tua gak mungkin menjerumuskan anaknya, paham? Udah diam. Apa tadi? Rewind. Kerja kamu gimana? Begitu lah. Bapak orang kaya. Widih. Kok mulutnya bau, Pak? Kok betulnya aja ya? Gak bisa makan suruh tadi. Oh, enak ya, Pak? Enak. Gak sepanis. Udah kamu kaya. Iya, iya, Pak. Apa yang udah kamu punya sekarang? Ya, ya masih ngontrak sih Pak kalau rumah. Cuman, aduh. Iya Pak. Hari ini masih ngontrak. Ya. Oh, Nista, Anda. Ada cita-cita Pak buat beli saya? Masih nabung. Oh, cita-cita. Cita-cita itu baru cita-cita, tapi belum beli kan? Belum Pak. Oh, hinanya dirimu. Kasian lo. Ini tahun berapa? 2009, masih ngontrak. Oh. Dikasih makan apa anak saya? Kasih, hah? Ya nasi Pak, mas saya batu kan burung darah. Nasi? Campur batu? Iya. Itu zaman saya dulu. Berasnya, beras perangnya. Ya saya emang punya niat baik Pak. Begitu. Untuk melamar anak Bapak Sabria. Oh gitu ya. Masih terberani? Tetap berani sama saya gitu, sama keluarga ini. Tetap mau ngelamar gitu. Bukan berani, cuman saya memberanikan diri, Pak. Dengan niat baik saya, Pak. Oke. Okay. Aduh, Pak. Udah saya membersihin ini aja. Oh, iya. Itu gaya saya yang seperti itu. Nanti Anda mentalnya luar biasa. Aduh, iya. Anda mentalnya luar biasa. Iya, Pak. Saya hanya ngetes. Biasanya dikempelin di sini, Pak. Oh, jangan. Itu tidak sopan. Ya. Seperti ini kan? Iya, maksudnya begitu, Pak. Tidak sopan itu, ya. Keluarga biru ningrat. Ningrat, ningratan kalau gitu. Iya, di pinggiran maksudnya. Saya salut sama Anda. Mental Anda kuat. Iya. Saya tadi hanya menguji Anda sampai sekuat mana mental Anda. Iya. Saja. Jadi gimana? Oh, iya. Oh, itu keluarga saya semua. Oh, keluarga. Yang naik sampai pilotnya keluarga saya. Oh. Iya, apa sendiri. Ya, begitulah. Ya, apa sama. Harus tahu dia, biar tahu siapa keluarga kita. Jadi kamu harus bahagia, ya, hidup sama dia, oke? Okay? Jadi, ya, ini mau diputusin. Kamu siapa yang ngelamar anak saya? Ya? Mudah-mudahan siapa? Oke. Okay. Terus apa yang kamu ingin ungkapkan sekarang? Ya mungkin saya baru ketemu muka dengan bapak sekarang. Oh jelas dong, saya sibuk. Ya negeri itu lu siapa ya? Iya, kadang-kadang ya ke Jonggol juga sering. Itu negara bagian mana Pak? Utara. Iya. Ya? Utaranya Jember. Mungkin ya mestinya emang tahun-tahun kemarin saya melamar. Cuman kan saya mesti nabung dulu. Coba. Anda sudah berhubungan berapa lama? Ada 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, waktu yang cukup lama. Tapi kenapa baru nabung sekarang? Harusnya dari tahun lalu dong. Iya. Ya. Tabungan saya terkuras terus, Pak. Terkuras sama anak saya maksudnya? Oh bukan Pak. Terus sama siapa? Sama istri saya. Udah punya bini?